itu juga salah satu yang memiliki harga, ya, memiliki harga, maka hukum asal muamalah adalah diperbolehkan. Ya, hukum asal masalah muamalah adalah diperbolehkan. Siapa yang mengharamkan, maka dia dituntut untuk mendatangkan dalil. Bismillahirrahmanirrahim. Apa hukumnya menjual akun Instagram atau akun yang lainnya? Misalnya sudah followernya sudah banyak. Apa boleh dijual, Ustaz? Ya, itu juga salah satu yang memiliki harga, ya, memiliki harga, maka hukum asal muamalah adalah diperbolehkan. Ya, hukum asal masalah muamalah adalah diperbolehkan. Siapa yang mengharamkan, maka dia dituntut untuk mendatangkan dalil. Ya, seperti brand, ya, kemudian juga merek, ya, itu memiliki nilai, memiliki nilai. Segala sesuatu yang memiliki nilai, maka sah untuk diperjualbelikan. Ya, sebagaimana fatwa para ulama rahimahumullahu taala. Ya, sebagaimana difatwakan oleh para ulama, ini masalah salah satu masalah kontemporer. Ya, kita kembalikan kepada kaidah. Ya, kaidah asalnya hukum asal masalah muamalah, hukum asal masalah jual beli adalah boleh. Ya, dan hal-hal tadi, ya, follower, akun dan sebagainya itu memiliki nilai, sama seperti brand, sama seperti merek. Ya, ini memiliki nilai, maka tidak mengapa untuk diperjual belikan selama, ya, itu adalah untuk sesuatu yang tidak melanggar syariat, ya, atau barang-barang tersebut atau merek tersebut, ya, tidak bertentangan dengan syariat, maka hukum asalnya adalah boleh, ya, wallahu a'lam.